Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah ya kullu fi'lin mudhari'in. Af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari'. Jadi bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr. Fi'lun mudhari' ittasala bihi aliful itsnaini. Yakni setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain atau alif tasniyah au wawul jama'ati atau wawu jama' au ya'ul mukhatabati atau ya' mukhatabah. Jadi singkatnya af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah alif nun, wawu nun, dan ya' nun. Wazan dari fi'il mudhari' yang berakhiran alif nun adalah yaf'alani, taf'alani. Contoh fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful itsnain. Yadhhabani, ani ini adalah alif tasniyah. Tadhhabani, alif nunnya juga aliful itsnain atau alif tasniyah. Yadhhabani itu untuk dhamir huma, tadhhabani untuk dhamir antuma. Huma berarti dia laki-laki dua orang, antuma kamu dua laki-laki atau kamu dua perempuan. Kemudian wawu jamaah. Wawu jamaah ini mengikuti wazan yaf'aluna taf'aluna. Misal yadhhabuna tadhhabuna. Yadhhabuna untuk dhamir hum, tadhhabuna untuk dhamir antum. Hum artinya mereka banyak, antum artinya kamu laki-laki banyak. Kemudian yang ketiga adalah ya mukhatabah. Ya mukhatabah ini adalah anti, orang yang diajak berbicara, mu'annas perempuan. Tadhhabina. Nah, kelima fi'il tersebut masuk dalam kategori af'alul khamsah. Jadi, setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan aliful itsnain, yadhhabani, tadhhabani, wawu jama'ah seperti yadhhabuna, tadhhabuna, dan ya al-mukhatabah, tadhhabina. Jadi, af'alul khamsah adalah fi'il yang lima, yakni yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Demikian penjelasan af'alul khamsah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan belajar di pelajaran-pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.